Kembali di dunia motor custom. Kali ini kita ada pekerjaan restorasi Honda Super Cup 800. Motor ini datang dalam kondisi sangat hancur, guys. Semua bodi yang berbahan plastik sudah pecah-pecah. Jadi rencananya motor ini akan kita kembalikan ke kondisi aslinya, atau dengan istilah lain di restorasi, guys. Seperti inilah kondisi motor saat datang di Vivo Garage. Part yang ada di motor ini sudah tidak layak dipakai lagi, sehingga harus diganti. Pengerjaan awal pada motor ini dimulai dengan mempreteli semua bodi yang ada pada motor ini dan memilah-milah mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai lagi. Untuk bagian bodi monoko, kita lakukan pengecatan ulang. Untungnya tidak ada yang keropos, jadi tidak ada pengerjaan pengelasan pada motor ini. Untuk warna, kita mengacu ke warna aslinya Honda dengan menggunakan cat red candy dengan kode R4. Proses restorasi Honda Super Cup 800 ini berjalan selama 3 bulan. Yang membuat lama adalah mencari part yang harus kita ganti. Ternyata menemukan part Honda Super Cup 800 ini lebih sulit daripada mencari part Honda C70.